Saya Azran Osman Rani, Ketua Pegawai Eksekutif iFlix di Malaysia dan ini adalah office iFlix di Mid Valley, Kuala Lumpur. Walaupun ada perbezaannya, tapi persamaannya juga banyak. Pertama sekali, industri media dan hiburan ini bukanlah satu industri yang baru bagi saya kerana sebelum ni, sebelum AirAsia X, saya bertugas di Astro. Jadi dalam industri sama. Jadi adalah pengalaman sikit dalam industri ini. Tapi dari segi membawa satu perkhidmatan atau inovasi kepada pengguna-pengguna, ciri-cirinya memang banyak sama. Sama ada kita nak menjual satu holiday keluar negara atau hiburan melalui televisyen, cara menjual, memasar, cara membangunkan satu organisasi, proses-proses operationnya banyak-banyakannya sama. Disiplinnya tu sama. Bagi saya, diri saya rasa memang fokus pada titik permulaan nak membina satu bisnes atau organisasi yang baru. Sama ada masa di Astro, saya mulakan pelaburan-pelaburan dan membangunkan bisnes di Indonesia, di China, di India. Kemudian AirAsia X, bagi saya yang paling saya suka adalah titik permulaan di mana kita cuma ada satu idea atau konsep dan kita nak bangkitkan dan menzahirkan konsep itu dengan mencari pekerja-pekerja, membentuk idea dan produk itu dan kemudian melancarkan operasi supaya dia dapat dijanakan dengan secara konsisten. Dan untuk AirAsia X, dalam 6-7 tahun yang bermula sebelum ia menjadi satu syarikat berdaftar di KLSE, di situlah kami cuba membawa idea-idea baru yang dalam AirAsia, kumpulan AirAsia pun belum ada. Contohnya assign seating, ya, sebelum AirAsia X semua tak ada tempat duduk yang dihaskan, semua main masuk kapal terbang cari saja. Kepada kelas bisnes, kepada perkhidmatan di mana kita menggabungkan satu penerbangan dengan satu penerbangan lain, contoh orang dari Australia yang nak pergi ke Bangkok melalui KL, ini semua belum ada dalam kumpulan AirAsia ataupun dalam satu industri penerbangan tambah murah sebelum AirAsia X. Jadi kita cuma selalu, itu memang saya suka sekali brainstorm, dapatkan idea-idea baru dan cuba lancarkan sebelum orang lain. Selesai pendaftaran atau IPO AirAsia X, itu mula dah jadi syarikat yang besar, pendapatan lebih daripada RM3 bilion setahun dan lebih stable. Ya, jadi mungkin orang lain lebih baik untuk mengendalikannya. Saya memang jenis yang suka campur aduk, buka, cuba idea baru, test ini berjaya, ini tidak, ini gagal. Jadi fasa permulaan tu lebih menarik bagi saya. Jadi bila shareholder iFlix yang dia dapat idea nak mulakan iFlix, dia jumpa saya, memang saya tertarik benar. Sebab bagi saya konsep ini, kenapa saya tertarik benar ini, saya lihat anak-anak saya sendiri. Saya ada 3 anak, 16 tahun, 12, 8 tahun. Yang 16 tahun tu dia masih ingat pengalaman menonton channel atau siaran televisyen. Ya, dia tengok ada Disney lah, Nickelodeon, Cartoon Network. Tapi yang anak bongsu 8 tahun, sejak dia membesar, dia tak faham konsep channel atau siaran. Dia tahu semua program-program yang sama yang abang dia lihat. Ben 10, Dora the Explorer, SpongeBob SquarePants. Dia kenal program tapi dia tak faham konsep siaran. Kenapa kita mesti tengok siaran di mana orang lain yang menentukan, okay, program ni hanya akan disiarkan pukul 5 petang. Kena tunggu hari Khamis 5 petang baru nak tunggu. Sebab dia bangun, dia tengok semuanya iPad dia sendiri, instant on demand. Jadi bagi saya ini adalah masa depan di mana konsumen-konsumen tidak perlu lagi menunggu untuk waktu tertentu yang ditentukan oleh penyiar. Jadi semua program hiburan kita boleh dapat akses melalui bila-bila saja, di mana saja. Dan juga kalau saya lihat di pengguna-pengguna Malaysia, memang ramai yang komplain yang kos untuk perkhidmatan hiburan televisyen tinggi. Kebanyakan rumah tangga bayar lebih daripada RM100 sebulan untuk langganan televisyen berbayar. Ya, jadi kenapa itu? Kenapa kos begitu tinggi? Sedangkan itu kos bagi saya masa abad ke-20-an di mana syarikat-syarikat penyiaran besar ada broadcast center besar, dia kena melaburkan bilion-bilion ringgit untuk menubuhkan infrastruktur untuk sistem siaran. Tapi sekarang ni semua tu tak perlu lagi sebab kita ada internet, dan internet sekarang ni dah broadband speed dah lebih tinggi, kita boleh stream video tanpa menggunakan set-top box. Kerana zaman sekarang ni handphone-handphone kita sendiri ada lebih
lebih computing power daripada set-top box. Jadi kenapa kita perlu set-top box? Kenapa kita hanya perlu limited to tengok TV hanya di bilik ini? Kalau nak lihat bilik lain, wah, kena beli set-top box baru, install dalam TV yang baru, right? Tapi dengan adanya you know, mobile phone sekarang yang kita boleh dapat high definition quality entertainment melalui mobile phone sekarang, kita nak tengok mana-mana saja boleh. Kalau nak tengok kepada experience TV set yang besar, senang nak connect mobile phone ni terus kepada TV besar, tak perlu set-top box. So ini teknologi baru dengan internet. Jadi itulah bagi saya kuasa menggunakan infrastruktur internet, kerana kosnya sedikit saja. Jadi kita boleh turunkan harga untuk pengguna dengan drastik. Ini bukan 10% atau 20% ataupun 50%, tetapi 90% lebih murah daripada apa yang sebelum ada ni. iFlix adalah cara untuk mendapatkan hiburan televisyen, program-program televisyen, sama ada komedi atau drama dari Hollywood, atau drama-drama dari Korea, anime dari Jepun, atau drama atau siaran komedi tempatan, dengan hanya menggunakan internet connection. Kebanyakan sekarang ramai mendapat hiburan dan informasi melalui telefon bimbit ni, kan? Dengan smartphone kita semua dah ada, dan harga smartphone ya, dalam masa 2 tahun, satu smartphone Android ni sekarang ni dah cuma beratus ringgit saja ni boleh dapat very high quality smartphone. 2 tahun sebelum ni kena mungkin RM2,000, tapi sekarang dah jadi RM300-400 boleh dapat. Menjadi satu perkara asas, you know, kita nak tahu apa yang kita, orang tak baca surat khabar lagi, dia baca artikel-artikel mengenai apa yang kejadian di dunia melalui telefon ini. Cara mobile ini adalah the window to the world. Menggunakan download app iFlix, kita boleh dapat menjamu lebih daripada 15,000 jam hiburan dengan harga yang sangat-sangat murah. Oh, pasti cabarannya memang besar, kerana kita sedang memulakan satu yang pada kebanyakan pengguna, mereka tak tahu apa itu konsep televisyen melalui internet, apa itu konsep mendapat hiburan televisyen melalui telefon bimbit. Jadi kita perlu kena ada fasa untuk mengajar pengguna apakah itu produk ni. Itu susah, kerana bukan hanya kita perlu mendirikan satu jenama yang orang kenal, bukan mudah, tapi konsep apakah jenama itu, apakah, what does that brand represent, ya, yeah? Mengambil masa. Satu cara kami mungkin shortcut the process adalah dengan membuat partnership dengan syarikat-syarikat yang dah established, seperti Telekom Malaysia, Digi, seperti Samsung. Ramai yang membeli telefon bimbit Samsung, Maybank. Jadi mereka dapat tawaran, you know, satu tahun iFlix kalau saya beli telefon Samsung saya. Cubalah. You know, atau semua pengguna Unify, satu tahun iFlix tanpa pembayaran tambahan. Oh, lebih daripada yang kami jangkakan, kerana dalam kira-kira 6 bulan saja selepas kami mula, sudah lebih daripada 1 juta pelanggan di Malaysia, di Philippines dan juga di Thailand. Bukan saja Asia. Sekarang ni pun dah ada banyak usaha untuk memulakan iFlix di Timur Tengah, di benua Afrika, kebanyakannya di pasaran-pasaran yang kata emerging markets, di mana bagi saya kelebihan iFlix adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang kosnya paling rendah, dan juga teknologi internet speednya kami tumpukan pada pasaran yang contohnya mungkin orang cuma dapat 1 megabit per second speed bandwidth, bukan macam negara-negara yang maju seperti Singapura atau Hong Kong atau Jepun, di mana semua rumah ada 1 gigabit per second speed, right? Itu teknologi lain. Itu mungkin ada perkhidmatan-perkhidmatan yang seakan iFlix, tapi teknologi itu ditumpukan pada infrastruktur yang dah develop. Oh, tak, langsung tak. Bagi saya, analogi yang bagus adalah Netflix tu macam Singapore Airlines, iFlix tu macam AirAsia. Jadi ada pengguna-pengguna yang dia mahukan satu produk yang kualitinya, isi kandungan atau kontennya mungkin lebih kepada Hollywood, dan harga $10 US bulan
lebih daripada RM40-45 bulan, tak ada masalah bagi mereka. Berbanding dengan pengguna-pengguna di mana kalau harga RM8 sebulan tu dah kira paling banyak mereka sanggup untuk membayar untuk mendapatkan hiburan. Satu-satu harga. Kedua, dari segi konten. Walaupun kami, you know, lebih daripada 60% daripada konten kami adalah dari Hollywood, tapi ramai juga yang mahukan perkhidmatan sari kata, right? Subtitling dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Thai. Jadi ini diperlu adaptasi atau localization, ya, di mana perkhidmatan-perkhidmatan yang dari Hollywood tu mungkin dia tak ada sediakan perkhidmatan ini. Dan juga perkhidmatan di Hollywood tu mereka lebih sesuai kepada pengguna-pengguna yang dah ada credit card atau PayPal account untuk membayar melalui internet. Tapi di kebanyakan pasaran yang emerging markets ni, mungkin ramai yang tak ada credit card. Jadi mungkin kita perlu sediakan pilihan untuk cara berbayar. Contohnya menggunakan kredit prabayar telefon, perkhidmatan telefon. Maknanya kita perlu mengadakan satu connection atau integrasi dengan perkhidmatan telefon seperti Digi atau TM melalui bil mereka. Ini cara yang lain. Dan selepas ini juga dalam tahun 2016 ni, baru ni kami juga akan mulakan our own local production. Jadi kita nak buat commission television show yang khusus untuk iFlix dalam bahasa Malaysia dan menggunakan pelakon-pelakon terkenal di Malaysia. Memang dah ada. So sekarang ni kira-kira formula kami 60% adalah kandungan dari Hollywood, 20% kandungan pasaran regional di Asia, contohnya drama dari Korea, ya, anime dari Jepun, dan 20% tu konten yang dari tempatan. Jadi sekarang banyak juga siri-siri drama yang popular di TV di Malaysia boleh dapat melalui iFlix. Walaupun mungkin episod terbaru akan keluar di siaran TV dulu, tapi iFlix ni untuk kemudahan dia adalah kita nak catch up senang. Sebab ramai orang sekarang dia tak tengok TV dengan cara saya kena tunggu setiap minggu, okay, episod baru. Tapi hari hujung minggu 6 jam saya duduk kat depan TV tu, habis 6-7 episod. Bila free kan. Jadi contohnya dalam satu drama, ada banyak drama, Ariana Rose, semua drama-drama ni, Cinta Jangan Pergi, I don't know, all that, you can go through all the episodes melalui iFlix. Dan iFlix ni kami juga ada perkhidmatan download and watch offline. Maknanya kita boleh download, dan bila boleh kita tengok di mana kita tak ada internet connection, on a plane ke, dalam bus ke, kena tengah tunggu tak ada internet connection, tak ada data connection, boleh tengok up to 10 shows, 10. Netflix ni dimulakan ujung bulan Mei. Dari ujung bulan Mei sampai hujung tahun lepas, Disember, kami telah menggandakan jumlah konten yang ada di iFlix. Dan saya rasa dalam tahun 2016 ini, dari bila hujung tahun ni, kita akan gandakan sekali lagi. Jadi jumlah konten tu satu-satu akan diperbesarkan. Kedua, projek besar dari segi konten, original local productions. Tiga, lebih new features. Yang sama ada contohnya menggunakan iFlix pada smart TV, Apple TV, cara-cara yang lain yang orang nak ramai yang mahu pilihan-pilihan mereka, ya. Dan selain daripada itu, bagi saya membuka pasaran-pasaran baru sama di Asia atau Timur Tengah atau di Afrika. HD capability-nya sebenarnya dah ada, dan itu mungkin satu daripada feature baru untuk 2016 ini. Sebab yang penting dengan HD ni adalah kita nak pengguna membiasakan konsep data usage. Sebab satu program HD, dia akan menggunakan 4 kali ganda lebih banyak data daripada satu yang standard definition. Walaupun kami bukan officially HD, bukan 1080, kan, tapi at 720 untuk device screen ni dah memang HD. Dan juga kalau kita lihat dalam TV size besar 60 inci tu, quality program iFlix, dia punya resolution tu lebih tinggi daripada standard definition television berbayar atau television biasa di Malaysia. Tapi saya rasa bila mungkin dalam pertengahan tahun ni kita akan mulakan. Kalau nak test, ada beberapa program yang sudah ada dalam HD seperti Iron Man, Green Lantern, Kung Fu Panda. Kalau nak tengok quality HD pada iFlix, kami dah mulakan sikit. Oh, bagi saya tahun ni akan
lebih meningkat penggunaan-penggunaan streaming services, kerana yang penting pengguna-pengguna dia dapat idea daripada kawan-kawan atau keluarga, right? So ada mula dia kata, oh dah cuba Netflix, dah cuba Netflix, right? So saya rasa lebih ramai yang akan menggunakan. Dan kemudian apabila contohnya Telekom Malaysia dengan package untuk semua pengguna Unify dan selepas ni Streamix, kita akan tingkatkan pemasaran. Itu saja dah lebih daripada 1 juta pengguna melalui ATM. Digi, Celcom, Maxis masing-masing lebih daripada 10 juta pengguna. Jadi saya rasa sebelum atau dalam 1 tahun yang akan datang ni, 1 tahun baru ni, kalau kami tak melipat gandakan pengguna, saya akan gagal. So, sekurang-kurangnya 3 atau 5 kali gandaan. Ya, saya rasa saya yakin yang jumlah pengguna iFlix yang di penghujung tahunnya kira-kira 1 juta akan mungkin mencapai 5 juta sebelum hujung tahun ni. Ya, memang Filipina sekarang pasaran terbesar kerana ada lebih daripada 100 juta penduduk di Filipina. So, bagi saya beratus-ratus ribu lah. Ada kemungkinan sampai 1 juta di Malaysia. Saya rasa mungkin satu yang famous. Kalau nak tengok dari segi semua syarikat-syarikat di bawah naungan Catcher Group, semua yang dah IPO, iProperty, iCar, EnsoGo, RevAsia, untuk listing. Sebab pelabur-pelabur di Australia, dia tahu menilaikan harga e-commerce atau digital startup. Di Malaysia ni kita tak ramai pelabur-pelabur yang tahu bagaimana nak menilai syarikat-syarikat internet. Tapi semuanya office kat sini, right? iCar, iProperty, semua masih di, bukan saja di Malaysia, di Mid Valley. Saya rasa takkan lari jauh dari sini. Saya, dari segi tanggungjawab saya adalah satu dari segi Malaysia, tapi juga rantauan ASEAN di bawah saya.